Status kawasan Stadion Bima sing wis resmi diserahkan ning pemerintah kota Cirebon, gawe wali kota Jageng rencanakan pengelolaan Stadion Bima, bari nyediakan anggaran kanggo renovasi Stadion Bima. Atas dasar kuan, Pemkot Jageng ngebahas bari dinas terkait kaitannya tanggung jawab ning pengelolaan Stadion Bima. Wali kota Cirebon Nasruddin Aziz ngataaken, Stadion Bima bakal dikelola jadi tempat wisata jasmani, pusat perekonomian lan pusat bisnis. Dari Pemkot bakal ngebentuk badan pengelola Stadion Bima, Sining Jerowe, ana forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda jadi pengurus. Beli cuma kuen bae, Aziz ngarepna kompleks Stadion Bima kin bakal dikelola ning badan sing bisa ngelola stadion jadi penunjang RTH, sentra ekonomi, lan kawasan wisata lan bisnis. Wali kota nargetakan badan pengelola Stadion Bima bisa kebentuk ning triwulan pertama tahun 2020. Jadi Stadion Bima bisa bermanfaat baik kanggo masyarakat lan Pemkot Cirebon. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon.